Halo Kak, ketemu lagi sama Rindu Teknik Workshop. Masih ingat sama camper van Luxio fenomenal milik Pak Mustamin ini? Ini adalah desain Luxio camper van generasi ke-1 di Rindu Teknik. Nah, beberapa minggu yang lalu, kami menerima telepon dari Bapak Haji Wawan. Beliau request untuk dibuatkan camper van Luxio, desainnya persis seperti generasi ke-1. Ada yang keren di proyek kali ini. Mau tahu? Camper van ini akan direntalkan di salah satu objek wisata yang lagi viral. Ocean View Pantai Karang Potong. Ini adalah desain Luxio camper van-nya. Ada yang unik juga di proyek ini. Kami belum pernah bertemu dengan Pak Haji Wawan dan Luxio-nya. Di workshop Rindu, bisa membuat camper van tanpa harus menyimpan mobil. Kok bisa? Gimana caranya? Caranya, kami membuat mal atau imitasi kabin camper van-nya. Sehingga proses pembuatan bisa dilakukan walaupun unitnya tidak ada. Pengerjaan camper van ini membutuhkan waktu 25-30 hari. Biaya yang dibutuhkan bervariasi, tergantung pemilihan aksesoris di camper van-nya. Setelah selesai set mal, maka step berikutnya adalah membuat kompartemen-kompartemen utama camper van. Seperti area storage, dapur, dan kompartemen lainnya. Keakuratan dan kepresisian ukuran dimensi menjadi wajib karena unit realnya tidak ada di workshop. Material utama pembuatan camper van dan motor home di Rindu adalah PVC, spek material terbaik untuk camper van dan motor home. Nah, pada step ini, beberapa kompartemen dan rangka storage sudah mulai jadi. Ini adalah step pemasangan rel pada kompartemen storage, dapur, dan cadangan air.
Nah, sekarang kompartemen sudah bisa disimulasikan. Ini adalah progres pengerjaan di hari ke-10. Progres yang agak lama nantinya adalah step finishingnya. Sekian dulu video progres Luxio Camperpen. Sampai ketemu di video progres selanjutnya. Dukung terus channel ini ya, dengan mengklik subscribe dan nyalakan loncengnya. Share juga video ini sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih. Dah.